9 Ogos 2021, tepat 5.13 pagi, negara kehilangan sebutir lagi permata seni. Seorang isteri dan juga ibu kepada empat cahaya mata ini menemui sang pencipta di wabak pembunuh COVID-19. Penyanyi bersuara emas ini bertarung nyawa selepas dimasukkan ke unit rawatan rapi 6 Ogos lalu ketika syarat mengandung 7 bulan. Terpaksa ditidurkan demi melahirkan zuriat keempatnya. Sepanjang tempoh itu, tidak putus-putus doa dipanjatkan demi kesembuhan insan ini. Namun selepas lebih 72 jam berjuang, Syuib terpaksa merelakan pemergian isteri tercinta. Saya rela dengan ujian Allah ni. Saya yakin di setiap ujian yang saya lalu ada kebaikan di depan. Walaupun benda itu tidak baik, itu adalah yang paling baik Allah nak bagi dekat saya dan keluarga saya. 10 tahun menyulam cinta dan melayari bahtera perkahwinan. 1001 kenangan dicipta. Uwais Al-Karni, Zahira Talita Zahra serta Arik Matin, tanda cinta pasangan ini. Pergimu meninggalkan semua ketika sakit melawan COVID-19, ketika berjuang melahirkan. Walaupun tidak dapat bersua secara nyata, kau hadirkan seorang lagi permata, Ayash Afan ke dunia. Tenanglah di sana, Siti Sarah Raisuddin. Dari Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Salam takziah buat ahli keluarga Siti Sarah. Pergimu yang tiada ganti. Al-Fatihah.